bahan sup yang mau kita sup kali ini. Jadi nanti masih ada tambahannya lagi. Dan kali ini kita mau rendam dulu ini sayur keringnya. Ambil aja satu ikat. Ya ini mungkin sama aja sih. Kemudian kita pilih sini. Oke, satu ikat aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita rendam dulu secara ini supaya nanti pasirnya pada turun, terus kita cuci dan lebih bersih sampai terendam. Nanti kita ganti air mungkin 3 kali, dan yang 4 kalinya itu air bersih kita masukkan ke dalam panci. Nanti kita rebus bareng sama bahan yang lain. Jadi ini cara merendamnya seperti ini ya. Oke, jadi ini kita rendam dulu sampai dia bersih, terus udah nggak kering lagi. Jadi kita diamkan dulu. Dan setelah perendaman sayur kering itu, kemudian kita tunggu, usahakan dari pagi itu merendamnya supaya pasir-pasirnya cepat turun. Setelah itu kita siapkan daging, lalu kita merebusnya guna untuk menyingkirkan lemak-lemak yang ada di dalam daging atau tulang dan kotorannya terangkat gitu. Lalu kita cuci bersih kembali. Jangan lupa sampai bersih ya. Kita siapkan air yang udah di dalam panci seperti ini. Kemudian kita nyalakan apinya seperti ini. Biarkan dia sampai mendidih dulu. Oke, jadi setelah 20 menit udah mendidih lamanya, kita mau kecilin api yang paling kecil banget, tunggu sampai 1 jam seperti ini. Ini akan membuat kaldunya akan lebih manis, kental, dan gurih. Kita tunggu sampai selesai dan lihat hasilnya. Bahannya sangat simpel dan mudah, nggak banyak ramuan karena ini adalah sup dasar dari Joycon atau sayur kering. Di sini caranya mudah banget, silahkan dicoba di rumah ya. Ini penampakan supnya, jadi warnanya agak coklat gitu. Nah di sini nih airnya udah bersurut banyak, di sini udah matang dan baunya harum banget. Ini sangat sehat buat kulit kita, menjadi mulus dan halus. Penampakan supnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini, dan jangan lupa ikuti video selanjutnya. Terima kasih, dah. Assalamualaikum.